ini adalah kegiatan pertemuan rutin Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Buleleng yang dirangkaikan dengan peringatan Bulan Bung Karno, yaitu diisi dengan lomba puisi dari ibu-ibu ketua unsur di masing-masing dinas, badan, kemudian bagian, dan juga ketua unsur di kecamatan sekabupaten Buleleng. Kegiatan ini adalah inisiasi dari ibu-ibu ketua unsur DWP di Kabupaten Buleleng. Ya, sebenarnya kita tidak ada program untuk penyelenggaraan peringatan Bulan Bung Karno, tetapi karena bertepatan dengan bulan Juni ini Bulan Bung Karno, jadi inisiasi ibu-ibu semua adalah untuk menggali potensi saja. Akhirnya karena kita mengetahui bahwa Insinyur Soekarno itu kan terkenal dengan puisi-puisinya, karya-karya beliau. Jadi kita bersama memiliki sepakatan, pemahaman bersama, mari kita mengadakan lomba puisi. Ya, lomba puisi ini diharapkan bukan untuk apa-apa, sebenarnya untuk menggali dan untuk menghilangkan penat dari ibu-ibu selama rutinitas pada kegiatan-kegiatan setiap hari yang dilakukan, sehingga diadakanlah lomba puisi ini untuk menjalin yang namanya kreativitas dan juga inovasi dari ibu-ibu sendiri, seperti itu.